Pemirsa, usai tinjau jembatan, penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni geram dengan pembangunan ruko liar yang berada di atas sungai. PJ akan usut tuntas dan dibongkar habis. Selain meninjau jembatan yang rusak dan diperbaiki, penjabat Bupati Muara Jambi langsung meninjau bangunan liar yang berdiri di atas sungai yang menyalahi aturan. Hal tersebut membuat penjabat kesal dan geram karena pembangunan tersebut tidak semestinya di atas sungai. Disampaikan oleh penjabat Bupati Muara Jambi Bahyuni Deliansyah, selain menerima laporan jembatan rusak, dirinya juga mendapat laporan warga dan keluhan warga bahwa ada bangunan liar yang berdiri di atas sungai. Tentu ini menjadi perhatian. Pemerintah tidak tinggal diam, sehingga bangunan tidak lagi dibangun dan dihentikan. Bahyuni menambahkan, dalam waktu dekat, dirinya akan memanggil PTSP untuk mengecek perizinan, jika perlu bongkar habis karena sudah menyalahi aturan. Makanya bangunannya tidak diselesaikan. Nah, ini nggak boleh, ini sudah melanggar aturan. Yang namanya di bantaran sungai itu tidak boleh dibangun. Ya, kan ada aturan. Nanti saya tunggu juga PTSP ini. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.